Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Nimade Anggita Pranyasari dari PMR Madya SMP Negeri 1 Slemadeg. Di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana cara menanggulangi virus COVID-19 atau yang biasa disebut virus corona. Cara menanggulanginya dapat diambil dari singkatan kata Wuhan, yaitu W, wajib cuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal dengan hitungan 20 detik. Basuhi tangan dengan air. Tambahkan sabun. Untuk lebih mudah menghafalnya, kita bisa pakai istilah tepung selaci kuku, yaitu telapak tangan. Kedua, punggung tangan. Sela, yaitu sela-sela jari. Ci, gerakan mengunci. Kuput, putar-putar. Lalu basuhi dengan air mengalir. Matikan airnya, kita bisa pakai sapu biar tidak mengusap tangan. Selanjutnya ambil tisu dan lakukan ke tangan. Jadi itulah tadi cara mencuci tangan yang baik dan benar. Selanjutnya adalah U, usahakan tidak keluar rumah kecuali ada kegiatan yang sangat mendesak. Selanjutnya H, yaitu harus memakai masker saat keluar rumah atau berpergian agar terhindar dari virus yang dibawa oleh orang lain. Selanjutnya A, awas, hindari kerumunan dan kontak langsung dengan orang lain, minimal memiliki jarak 1-2 meter. Akhir itu N, noda yang ada pada tubuh dari atas sampai bawah agar segera dibersihkan. Informasi yang dapat saya berikan, apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi.